Adalah hutan mangrove Wonotirto. Ini adalah pintu masuk, gerbang masuknya. Saya dilihat di sana ada tambak ikan, pemandangannya bagus sekali. Ini buat area spot foto, kalian bisa naik ke sana juga, bisa foto di situ, bisa duduk-duduk di sini dan masuk-masuk ke sana lagi. Keren bro, worth it lah perjalanannya. Ini sebenarnya jam 1 siang, tapi karena nggak begitu panas, jadi sejuk banget. Aku berani cepot jaket ke. Tapi sebenarnya aslinya panas banget kalau mau kesini. Oke guys, aku mau jalan mundur. Ngomong aku berantakan. Jadi ini adalah hutan mangrove. Kalian yang mau kesini, ayo datang kesini. Eits. Jalan keren bro. Oke, kita mendapati. Aduh, udah gosong. Song, mukaku gosong. Kita mendaki. Lihat guys, bentar ada pemandangan bagus banget di belakangku. Tuh, keren kan? Ada di air-air gitu. Udah nggak usah ada akunya. Kita jalan ke sini. Lihat. Tuh, keren. Sini. Ini ada mangrove-nya. Keren guys. Ada tapak-tapak bercabang gitu. Jalan-jalan ke sana. Bisa bercabang juga, bisa foto-foto di sini. Sampai pantai. Terdampar. Jadi ceritanya gue adalah di Lost in Mangrove. Wonotirto Mangrove. Jalannya aduh rebut gue ya kecek-kecekan. Panas bro, panas. Pemandangannya worth it tuh guys. Ayo ke sini berkunjung ke pantai Wonotirto. Jalan-jalan. Ombaknya. Kalian sudah dengar suara ombak? Ombak, bukan ombak.
belakang. Guys, keren guys. Wonotirto. Udah sampai pantai guys. Ada tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman. Pantai Pasir Mendip. Sudah sampai di Pasar Mendip.